kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yasin ini sampai pada ayat yang uh, berikutnya ayat ke-12 ya Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya kami lah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wanap tubuh makot jamu wa asarohum, dan kami yang mencatat kami yang mencatat bekas-bekas yang mereka yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wakul shayin asyinahu fi imami mubin dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang uh, nyata, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Sungguh kamilah, ya, yeah. sungguhnya Kamila yang menghidupkan yang mati. dan kami yang menulis dan kami yang mencatat ya. Apa yang mereka kerjakan? aksarahum dan bekas-bekas mereka bekas-bekas kaki mereka wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dan segala sesuatu segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata ya dalam kitab yang nyata. Baik ini ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang perumpamaan orang-orang yang tidak beriman bahwasanya mereka seperti ada aglal fi anakihim ya sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran jalan bainahim bain aidim sadd min khalfihim sadd di depan ada penutup belakang penutup ya intinya mereka tidak akan beriman maka setelah itu Allah mengatakan juga nama tundziru di yang mendapat peringatan orang yang mengikuti Al-Qur'an ya wa khasyyarah dan takut kepada Allah Subhanahu wa sebutkan dua model dua model manusia ya sebelumnya Allah sebutkan dua model manusia yang beriman dan yang tidak beriman ya sebelumnya Allah sebutkan dua model manusia itu yang beriman dan tidak beriman dan tidak beriman. Nah, bagaimana mereka setelah ini? Mereka ini nanti akan dibangkitkan. Nasib mereka, mereka akan dibangkitkan. Dua-duanya akan di akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Dan yang membangkitkan siapa? Membangkitkan hanyalah Allah. Makanya di sini ada Dhamirul fasal Inna nahnu. Sebenarnya cukup Inna nuhyil mauta. Inna nuhyil mauta sudah Uh, jumlah yang mustaqimah dalam bahasa Arab yaitu kalimat yang sudah tepat. Tapi di tengah-tengahnya ada tambah inna sumbunya kami, kamilah ada kami di sini. Ini namanya domirul fasal untuk memberi taksis bahwasanya ini untuk apa? Uh, hanya kamilah yang uh, membangkitkan gitu. taqsis, ya. Taksis ya. taksis ya. Jadi hanya Allah yang bisa membangkitkan, tidak selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangkitkan. Ini sekaligus dua tujuan Allah ingin menjelaskan bahwasanya dua model manusia tersebut akan dibangkitkan yang kedua juga untuk membantah orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan hayatuna dunya namutu wa nahya wa man ma ini hanyalah kehidupan dunia kami hidup kami mati lihat ada orang meninggal nanti ada yang baru lahir lagi demikian kehidupan dunia wa man nahnu dan kami tidak akan dibangkitkan maka Allah jelaskan nahnu mauta kami akan bangkitkan Semuanya yang beriman tidak beriman kalangan ada hari namanya hari pembalasan. Oleh karena surat Yasin nanti juga fokus tentang membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan terutama di akhir dari surat Yasin. Insya Allah akan sampai mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Ya. Uh, inna nahnu mau tak kami yang menghidupkan uh, mati orang-orang yang mati di sini umum ya mencakup umum mencakup seluruh yang mati umum seluruh yang mati bahkan sebenarnya mata akan termasuk jin-jin termasuk uh, kalau malaikat ada yang mati kalau hewan-hewan ada yang mati semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. naktubu tubuh makodamu dan kami mencatat kami di sini berarti kan uh, kami maksudnya apa di sini ada uh, Allah maksudnya adalah malaikat yaitu yaitu malaikat karena malaikat yang mencatat terlebih lagi Allah menggunakan uh, fiil mudhari ya. fiil mudhari kami uh, mencatat ya situ Yang menunjukkan uh, sedang ya kami mencatat ma qaddamu apa yang sedang uh, apa yang telah mereka kerjakan yaitu malaikat dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya wa inna alaikum la kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun ada kiraman malaikat-malaikat yang mulia katibin yang mencatat ya am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum man wajahum bala wa rasuluna wa rusuluna ladaihim yaktubun ya bahwasanya malaikat-malaikat kami uh, mencatat ya wa rusuluna ladaihim yaktubun ya dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasanya malaikat yang yang uh, mencatat ya Mayal fi dari atid. Ya, malaikat mencatat setiap perkataan yang terucapkan. Jadi malaikat mencatat semuanya termasuk apa yang dikerjakan dan bekas-bekas kaki mereka. Nah, eh uh, ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna maqaddamu wa atharahum ya. Apa makna maqaddamu wa atharahum ya. Ada beberapa pendapat ya. Beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ya, uh, tapi ini sebenarnya kebanyakanlah uh, khilaf uh, tanawo, ya, kebanyakannya khilaf tanawo ya. Uh, ada yang mengatakan wa asarahu maksudnya adalah kodamu yaitu kebaikan asar maksudnya keburukan, ya misalnya pendapat yang mengatakan maqodamu, ya maksudnya kebaikan asarohum, maksudnya keburukan. Ada yang mengatakan, pendapat kedua, maaf maksudnya adalah semasa hidup. Kemudian, asa wa maaf maksudnya setelah meninggal wafat kodamu, ada yang mengatakan maaf kodamu, maaf maksudnya Uh, adalah uh, amal yang dikerjakan maupun bekas kaki bekas jejak kaki maksudnya ini adalah mencatat umum mencakup kebaikan dan keburukan ya sampai yang detail pun yang detail tidak nampak pun tercatat. Itu maksudnya. Sebelumnya di sini Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu. Ma di sini adalah isi mausul ya. Artinya apa ya? Ma isi mausul yang umum artinya apa saja. isi mausul apa ya um memberikan faedah keumuman semuanya dicatat besar maupun kecil besar ataupun kecil ya ya mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan surat al-kahfi mereka mendapati catatan amal yang tidak meninggalkan apapun saghiratan wala kecil maupun besar illa semuanya dicatat semua tercatat Makanya kalau kita lihat kita lihat bahwasanya dalam amalan kita semua tercatat. Mayal fidu satu ucapan saja satu lafal tercatat. Ya la mukhainat tidaklah lirikan mata pun ter, tercatat. Pendengaran yang kita dengar juga ter tercatat. Apapun yang kita lakukan tercatat secara detail. Jadi di sini umum bahwa jaduma amilu hal am. mereka mendapat apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Ucapan, perbuatan, pandangan, pendengaran, hati semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma tajidu yauma tajidu kullu ma amilat min khairin muhdara wa ma min su'in. Hari dimana setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan kebaikan maupun keburukan akan hadir di hadapan dia. Di sini yang mereka catat umum ya, tidak ada sedikit pun yang uh, yang lewat ya. Karena terkadang ada perkara yang kelihatannya sepele tapi ternyata besar di si Allah. Ya. Baik kebaikan maupun keburukan. Ada perkara yang kelihatan sepele, tapi ternyata besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya dikatakan Inna bi kalimatin la habalan Yahubiha fi jahannam ina khari harifan. Semuanya seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pedulikan, yang ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Dan sebaliknya seorang mengucapkan satu perkataan dia tidak tidak ada nilai, ternyata mengangkat derajatnya. Oleh karenanya tercatat semua, malaikat catat semuanya. kalau biasanya perkara kelihatan sepele, ternyata besar ya maka semua dicatat ma qaddamuhu wa asarahu Inilah kira-kira perkataan kalau kita buka tafsiran para salaf ya tentang makna ma qaddamuhu asarahu ada yang mengatakan ma qaddamuhu maksudnya adalah kebaikan uh, asar uh, maksudnya keburukan ma qaddamuhu maksudnya semasa hidup asar adalah uh, setelah wafat maqaddamu asaroh, maksudnya amalan kerjakan tercatat sampai bekas jejak jejak kaki pun uh, dicatat. Dan datang dalam hadis di Tirmizi dan yang lainnya adalah as asal dalam sahih Bukhari asal dalam sahih Muslim ya. Ketika Banu Salimah, Banu Salimah itu uh, Para sahabat yang tinggal di daerah uh, Masjid Al Kiblatain, itu namanya Kampung Bani Salimah. Ya, sebagian mereka itu kan jauh dari Masjid Nabawi, entah berapa kilo ya mungkin 5 kilo ke okay, atau agak jauh lumayan jauh ya. Kemudian mereka ingin pindah rumah. Ingin pindah rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi supaya mereka bisa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Nabi sallallahu wasallam mengatakan kepada Bani Salim, "Ya Bani Salimah, diarakum tuktab ya, rakum. Kata Nabi sallallahu wasallam, "Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian, akan dicatat jejak kaki kalian." Asar dalam bahasa Arabnya jejak kaki. bukan langkah khotwah ya ada yang menafsirkan athar di sini khotwah langkah kaki namun sebagian ulama seperti Umar bin Abdul Aziz uh, rahimahullah taala uh, menafsirkan bahwasanya athar adalah uh, bekas jejak kaki dan itu dikatakan dari uh, para salaf ya di antaranya dari Umar bin Abdul Aziz dan juga dari kota kota bin di Am Asadusi As kota bin di Am Asadusi As keduanya menafsirkan athar di sini dengan tuahirnya. Asar uh, adalah bekas jejak kaki. Kalau kita berjalan, kita berjalan kan ada bekas. Bekas tersebut kalau di padang pasir akan kelihatan. Namanya asar. Di padang pasir ada langkah kaki kita. Tetapi ya, asar tersebut cepat hilang kenapa? Ditiup angin. Sehingga hilang bekasnya. Hilang bekasnya. Nah, kalau kita jalan di jalan di tanah air kita ya tidak ada bekasnya kecuali di pecek, Kalau jalan biasa nggak ada bekasnya. Tapi itu ada sebenarnya meskipun tidak tidak nampak oleh kita. dan mudah sekali tiup angin ya. tetapi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Ibnu Abdul Aziz mengatakan ya laukan Allah tarikan li bani Adam syai'an la taraka ma afat alaihi riyahu min atharihi kalau seandainya Allah meninggalkan pencatatan sedikit pun Allah akan tinggalkan bekas jejak kaki tapi Allah tidak tinggalkan Allah catat kata Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum jangankan langkah kakinya khotowat-khotowatnya bukan Bahkan bekas bekas pijakannya yang sudah tertiup angin kata Umar bin al Aziz dan juga kata Kota Ada bin Diam Sadusi rahimahumullah bahwasanya itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta Nah, kalau bekas kaki ini yang merupakan langkah kaki menuju kebaikan atau menuju keburukan dicatat oleh Allah, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana ucapan, bagaimana dengan torehan tangan? Bagaimana ketikan, bagaimana komentar? Dicatat yang jelas-jelas kelihatan. Wong asar saja ditiup oleh angin sudah hilang, masih tercatat. Makanya kalau kita bikin status-status, kita sudah apa sudah delete, tetap aja masih tercatat. Terlanjur, tercatat. Tercatat, mau diapain. Ya? Semua bekas langkah kaki, kita sudah langkah ketiup angin, masih tercatat. Kata Umar bin Aziz dan Qatari bin Amal Sadusi, rahimahumullah ta'ala. Oleh karenanya, uh, ini menunjukkan bahwasanya semua tercatat. Makanya Ma tadi saya katakan, di ma sini mah, al-mawsulah, mencatat semuanya. Bahkan, bekas langkah kaki yang sudah terhapus jejaknya masih uh, tercatat ya. Baik kebaikan maupun keburukan. Ini mencakup kebaikan maupun keburukan ya. Uh, dua pendapat ini ya, kalau kita umum ya. Mencakup kebaikan dan keburukan. Dan ini namanya uh, khilaf tanawu uh, beda pengungkapan saja yang saya ingin uh, yang saya ingin sampaikan juga masalah tafsir yang kedua ini ya makodamu yaitu amalan ketika masih hidup wa setelah wafat setelah wafat juga salah satu tafsir mansana sunnatan hasanatan ya. barang saya melakukan suatu contoh yang baik ya. falahu ajruha wa ajru man tabi aha ilau barang siapa membuat suatu contoh yang baik diikuti oleh orang maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sama, sama sekali. Itu di antara asar. Asar banyak. Oleh karenanya, e, seorang harus sadar bahwasanya yang dicatat, bukan begitu dia meninggal selesai pencatatan. Enggak. Begitu dia meninggal masih ada pencatatan selanjutnya. Jadi selanjutnya apa? Asar dari kehidupan dia selama dia hidup. Kalau ada dampak setelah itu, itu pun dicatat. Jadi asar di sini maknanya dampak dari kehidupan dia. Setelah dia meninggal, adakah dampak dari setelah dalam kehidupannya selama ini dia jalan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Adakah dampaknya? Dampaknya itu dicatat oleh malaikat. Bukan cuma selama dia, bukan berarti kalau dia meninggal selesai, catatan ditutup enggak? Enggak. Masih dilanjutkan. Kecuali enggak ada dampak sama sekali. Kalau dampaknya masih dilanjutkan. Masih dilanjutkan. Allahu musta'an. Oleh karena seorang waspada, ya. Hendaknya dia memberikan asar dampak kebaikan setelah dia meninggal dunia. Jangan sampai setelah dia meninggal ternyata yang ada dampak keburukan. Makanya asar di sini termasuk uh, apa namanya amalan jariah seperti sabda Nabi saw. matal insan in anhu amaluhu illa min thalath. Jika salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalan kecuali tiga perkara. Saudara kau Saudara kejaria terus dicatat. Yang kedua ilmu nyintafah ilmu yang bermanfaat dia dakwa dia menyebarkan buku-buku Islami dan yang lainnya dicatat meskipun dia sudah meninggal walan salil yadu anak soleh yang mendoakannya anak soleh mendoakannya meskipun dia sudah meninggal tetap terus di, dicatat oleh Allah subhanahu wa taala maka seorang berusaha mendapatkan umur kedua kata istilah para ulama umur tani umur kedua kita hidup mungkin gak lama 50, kalau sampai 50 tahun belum tuh sampai. 40, 50, 60, apalagi musim penyakit seperti ini, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Sebabnya tiba-tiba meninggal tanpa diduga sama sama sekali. ya. Oleh karenanya, kita harus ada planning untuk menyediakan umur kedua. Bagi Anda yang memiliki ilmu, setebarkan ilmu. Bagi Anda yang memiliki harta, jangan lupa untuk berinfak, untuk apa namanya wakaf misalnya, untuk menyekolahkan orang-orang untuk bisa menuntut tetu ilmu misalnya jadi berpikir ini membahas sendiri bagaimana cara kita memiliki wakaf atau ilmu umur kedua setelah kita meninggal dunia dan waspada demikian juga ini berlaku pada kebaikan berlaku juga pada keburukan seorang sudah meninggal ternyata dia meninggalkan keburukan dia ngajari kemaksiatan dia ngajari bid'ah dia ngajari kesyirikan dia membela kebatilan para dia tahu itu kesalahan dia bela ya maka setelah dia meninggal catatan amal tidak tertutup masih berjalan terus yang disyarat keburukan jalan keburukan. orang-orang yang menyebarkan film-film uh, yang tidak benar, menyebarkan lagu-lagu yang tidak benar, keharaman, maksiat-maksiat sebarkan di medsos dan terus sampai leg apa namanya legenda, ya sampai legenda, ya. legend, maksiat legend, <laughs> maksiat legend ya, ya Allah mesti ada. Ya. Orang masih nonton, mungkin dia sudah meninggal orang masih nonton, orang masih lihat orang masih melantunkan lagu-lagunya yang itu maksiat misalnya musik-musiknya masih dengarkan legend ya. jalan terus catatan maksiat jalan jalan terus wal kata Allah, wa kulla shayin fi imami mubin dan segala sesuatu kami telah kumpulkan itu kami catat di sini Allah menggunakan fi'il madhi ahsainahu di sini fi'il madhi maksudnya pas ya untuk maksudnya, menunjukkan dalam kitab yang nyata di sini, ada kitab nyata di sini, ada uh, dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah uh, "Allahu al mahfuz ada yang mengatakan Suhaif Al-A'Man", Lauh al mahfuz ada yang mengatakan cerita nama". imam disebut imam karena dia marja tempat kembali seperti imam musallin tempat perang sholat makmum kembali kepada dia namanya imam ya sama seperti tempat kembali sumber misalnya atau seperti imam muslimin misalnya pemimpin kaum disebut imam karena tempat kembali orang-orang orang-orang mahkumin rakyatnya kembali kepada dia namanya imam sama imam mubin maksudnya adalah buku tempat kembali apa itu lauhil mahfuz ataukah catatan amal karena ketika dihisap yang menjadi masdar atau menjadi barometer patokan lah catatan tersebut. Maka disebut dengan imam. Disebut dengan imam. Bukan seperti orang syiah mengatakan, Wa saya fi imam mubin. Segala sesuatu telah kami kumpulkan di Ali bin Abi Thalib. Imam maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ini enggak, ini enggak benar. Imam sini maksudnya secara bahasa marja tempat kembali ya. Mubin uh, nyata ya. Ini ada juga dua kemungkinan, mubin. Ini sudah pernah kita sampaikan. Mubin ya bisa dari fi'il Rubai sehingga dari Abana Abana Mubin ya. artinya menjelaskan Abana Mubin artinya menjelaskan e, bisa artinya. Uh, dari fiil sulasi artinya bana mubin sama dua-duanya boleh yaitu jelas maknanya jelas kalau ini membutuhkan objek ini tidak membutuhkan objek uh, dua, jadi bisa diartikan dua-duanya bisa jadi ini semuanya telah kami kumpulkan di kitab yang menjelaskan atau kitab yang jelas dua-duanya makna boleh sebelum dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya Rahimahullahu Ta'ala. Ini ayat 12. Untuk menjelaskan kita hati-hati bahwasanya hidup ini ada kelanjutannya. Dan semua yang kita ucapkan, yang semua kita lihat, yang semua kita dengar, yang semua kita lakukan. Yang dalam hati kita semuanya tercatat. Tidak ada yang luput dan akan ada balasannya. Bahkan catatan amal belum selesai kalau kita sudah meninggal. Ternyata kehidupan kita punya dampak setelah kita meninggal dunia. Mereka terus mencatat. Maka seorang berdasarkan dirinya untuk umurnya yang sekarang. Dan juga umur keduanya kalau dia sudah uh, Eee, eee, meninggal ya, artinya subhanallah sebagian orang diberi berkah, sampai dia punya wakaf ya, sampai dia sudah meninggal sultan lalu masih ada ya masih ada, eee, sampai di, mis mis misalnya di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi ada bagi, misalnya bagi sebagian harta buat para pelajar di Masjid Nabawi, yang membagikan ini, dia sudah meninggal mungkin ratusan tahun lalu dia dulu punya, punya rumah atau punya pasar di sekitar Masjid Nabawi kemudian karena perluasan Masjid Nabawi diganti oleh negara kemudian dijadikan eh, apa namanya apartemen disewakan yang sewanya itu hasilnya dulu waktu dia masih hidup dia bilang semua hasilnya diberikan kepada penuntut ilmu di Masjid Nabawi dan itu tiap tahun dibagi kepada para penuntut ilmu ya berdasarkan data artinya dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu dia punya wakaf produktif yang harta tersebut masih mengalir kepada kepada dia ya. subhanallah ya saya pernah juga ketemu dengan salah seorang, seorang habib ya, teman teman saya ada sebuah hotel di sana saya tidak ingin sebut namanya di hotel ini adalah wakaf yang bangun adalah para habaib atau para asraf yang hasil diwakafkan kepada para habaib ya teman saya bilang saya juga dapat setiap tahun dari dari hotel ini subhanallah uh, dia dapat artinya bagaimana pahala mengalir terus saya juga punya teman dari maghrib pernah saya antar barang dia sama dia pergi ke suatu tempat pembagian pembagian uang buat orang-orang yang tinggal di Madinah yang berasal dari negara, negara tertentu dan dia dapat. Dan itu orang sudah meninggal mungkin ratusan tahun lalu. Tapi sama dia punya wakaf produktif yang orang masih merasakan apa namanya manfaat dari dari apa yang dia e, sumbangkan ya. Jadi subhanallah catatan amal masih terus mengalir meskipun orang yang sudah meninggal meninggalnya. Seorang cerdas kita itu cuma sekali, kita cuma sekali maka seorang melakukan e, semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan untuk kehidupannya di dunia dan kehidupannya setelah dia meninggal meninggal di dunia dia punya ilmu sebarkan ilmu ilmu yang benar tapi jangan ilmu yang ngawur ya kalau dia punya harta maka dia pikirkan bagaimana dia bisa beramal soleh dia dikubur sementara pahala terus mengalir bukan sebaliknya dia dalam kubur dia sudah tidak bisa beramal soleh tidak bisa beramal tidak bisa beraktivitas sementara dosa-dosa terus mengalir ya hati-hati di sana ada umur kedua untuk kebaikan di sana ada umur kedua untuk kemaksiatan Allah alam Baik, kita lanjutkan. Uh, ayat berikutnya. berbicara tentang uh, kisah Ashabul Qaryah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahum mursalun." Kata Allah Subhanahu wa taala dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, Itu buat bagi mereka bagi orang-orang Quraisy tentang perumpamaan ya Ashabul Qaryah tentang penduduk suatu negeri. Ithja ahal mursalun ketika negeri tersebut didatangi oleh mursalun, para rasul. Ith arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Tadkala kami mengutus kepada penduduk negeri tersebut, dua orang utusan fakadzabuhuma, nantas mereka berdua, mereka berdua didustakan oleh kaumnya, fa'azaznaha bithalith. Lalu kami Uh, kuatkan dengan rasul yang ketiga faqalu inna ilaykum mursalun semuanya kami ini adalah para rasul diutus kepada kalian. Min tolong dia apa sih? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala qalu ma antum illa basharun mithluna. Mereka menjawab ketika tiga rasul ini sampai kepada mereka, penduduk kampung itu menjawab ma antum illa basharun mithluna tidaklah kalian kecuali hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzal rahmanu min syai' sungguhnya Allah Subhanahu tidak mengutus Menurunkan sesuatu. Tidak ada wahyu yang diturunkan. Uh, in antum illa takdzibun Sebenarnya, kalian hanyalah berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Para rasul ketika dituduh berdusta, mereka bertiga berkata. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Sebenarnya, Rob kami mengetahui kami ini adalah utusan untuk kalian. Wa ma'alayna illa al-balagul mubin. Dan tidak ada bagi kami kecuali hanya kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa jawaban mereka? Qalu inna tatayyarna bikum. Sungguhnya kami ini um, bernasib malang karena kalian. Kami bernasib malang karena kalian datang kepada kami. La illam tantahu kalau kalian tidak berhenti wahai tiga orang kalian para rasul ini, lanarjumannakum. Sungguh kami akan merajam kalian wala yamassannakum minna 'adabun alim man kana bi akan merasakan adab yang pedih daripada kami, dari kami para rasul menjawab qalu ta'irukum ma'akum sungguhnya nasib malang kalian adalah bersama kalian karena kalian sendiri a in apakah kalian apakah kalian jika diberi peringatan kalian mengancam kami ya antum musrifun sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas ini maksud dari cerita ini ashabul qaryah Allah menyuruh Nabi SAW memberi perumpamaan kepada orang-orang Quraisy karena mereka disampaikan ini kan kita bilang surat Yasin surat Makkiyah yang turun kepada Nabi SAW ketika Nabi masih di Mekah Nabi disuruh menyampaikan kepada kepada orang Quraisy tentang perumpamaan ini ada perumpamaan suatu negeri yang diutus oleh oleh Allah SWT Rasul kepada mereka kemudian negeri ini kemudian akhirnya mendustakan para Rasul tersebut dengan syubhat-syubhat yang sama sebagaimana syubhat-syubhatnya orang Quraisy ya akhirnya Allah mengirimkan azab kepada kepada mereka Allah mengirimkan azab kepada penduduk negeri tersebut karena mereka mendustakan para Rasul yang Allah putus. ya agar orang, -orang Quraisy menjadi mengambil pelajaran dari kisah ashabul Korea ini. Tapi Uh, siapa mereka ini? Tiga rasul ini, yeah. kemudian uh, di mana negeri tersebut? Ya, yeah. baik. Kita apa namanya? Jelaskan tentang presiden para ulama. Masalah ashabal. قريتي اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث kanu inna ilaikum mursalun Tapi perhatikan di sini kata Allah berilah perumpamaan kepada mereka Berilah kepada mereka perumpamaan tentang ashab al qaryah tentang penghuni suatu negeri. Ija ahal mursalun ketika didatangi para rasul, ketika didatangi para rasul. Ith arsalna ilaihi usnaini. Tadkala kami putus kepada mereka dua rasul. Fakat namun mereka mendustakan, namun mereka mendustakan, maka mereka pun mendustakan dua rasul tersebut. Nabi kami kuatkan, maka kami kuatkan dengan yang ketiga, maka. Kuatkan dua rasul tersebut dengan rasul yang ketiga. inna mursalun dan mereka berkata semuanya kami diutus kepada kalian. Baik, kita kembali. Berilah yaitu perintah kepada Nabi saw. Yaitu wahai Nabi. Kepada mereka, kepada kaum Quraisy yang membangkang karena ayat surat Yasin Makiyah. E, masalah perumpamaan ashab al qaryah penghuni suatu negeri negeri ini mana di mana e, dua ada khilaf di para ulama khilaf ya ada mengatakan tidak perlu dibahas yang pertama tidak perlu dibahas karena tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya. Ini metode disering sering ditempuh oleh Ibnu Katsir taala kalau enggak ada ngapain dibahas ya. E, dalilnya kalau ada ya kalau nggak, nggak ada. Dia ada dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dalam hadis yang sahih pun tidak ada. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mayoritas ulama Nama adalah antokiah ya. Apa bahasa Inggrisnya Antioquia ya di Turki Antakya ya. uh, di Turki yang uh, satu daerah ya di sana kebanyakan ulama mengatakan ini adalah Antokia ya. negeri ini ya Izahal Mursalun para Rasul di sini ada juga ada khilaf di kalangan ulama Rasul khilaf dua pendapat dua pendapat dan ini khilafnya tazat khilaf tazat di khilaf yang kontradiktif kita perlu merojihkan ya, Yang pertama mengatakan Para Hawariyun Itu para utusan Utusan-utusan atau murid-murid Nabi Isa alaihi Salam ya. Yang kedua adalah para Rasul Para utusan dari Allah Rasul Dari Allah yang mengatakan mereka adalah para Hawariun sebagian uh, salah seperti uh, Shuaib al Jabai ya. sebagian diriwayatkan dari uh, ibnu Jurej kemudian dari Wahab bin Sulaiman dari Shuaib al Jabai yes. dia mengatakan ini dari kota ada juga dia mengatakan bahwasannya dua orang diutus ke Antokia dua murid atau dua utusan Nabi Isa yang diutus adalah siapa adalah Yohanes, Yohanna dan Shamoun itu uh, Simon ya. Kemudian diperkuat dengan yang ketiga dikuatkan dengan Rasul ketiga dikuatkan Rasul ketiga yaitu Paulus, Paulus ini disebut dengan sebagian buku tafsir, dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Ibn Kathir, ash dalam tafsir Khazin, banyak. Mereka menyebutkan, ini pendapat sebagian salaf. Ini pendapat dari Kota Adah, ya. Pendapat. Kemudian juga dari Adan uh, tadi Shu'aib Al-Jabai. Ada yang menyebutkan Al-Jabai, ya. Shu'aib Al-Jabai, Tabi'in. Uh, pendapat yang kedua, bahwasanya ini dari dari Ibnu Abbas dari sahabatnya bahwasanya uh, yang disebut para Rasul dari uh, para Rasul dari Allah. Jadi para Rasul, sebagaimana Rasul Rasul yang lain tiga orang. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan namanya nama mereka adalah uh, adalah Saadik kemudian Masduk yang Rasul kedua, dan yang ketiga adalah uh, Shalom ya, yeah, Shalom, tiga Rasul Sadiq, Masduq dan Shalom, dan mereka tentunya bukan murid Nabi, tetapi ini ini adalah sebelum sebelum zaman Nabi Isa kalau ini setelah Nabi Isa diangkat alaihissalam diangkat Ini dua pendapat. Mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Ingat khilaf yang sini khilaf tadad. Satu mengatakan para rasul utusan Allah, satu mengatakan para rasul utusan Nabi Isa alaihissalam. Kotanya kota Antokiyah ya. eh uh, yang jadi masalah kita dapati sebagian orang-orang Nasara mereka berdalil kata mereka lihat Paulus diakui dalam tafsir Ibnu Kitsir disebut Bulus, ada Paulus, disebut juga dalam tafsir Al-Baghawi, disebut dalam tafsir Khazin, dalam tafsir Syaukani, dalam tafsir banyak bahwasanya uh, Islam mengakui tentang kerasulan Paulus. Bahwasanya Paulus diutus oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Namun kita bilang pendapat yang lebih kuat pendapat yang ini. Nanti kita jelaskan insyaallah taala, ini pendapat yang kuat ya. Ini yang lebih kuat. Kenapa nanti jelaskan ini yang lebih kuat. Berdasarkan konteks ayat. Pertama, kita bilang ada pun yang ini. Uh, kalau kita lihat, ya, semua bermuara kepada uh, Shu'aib al-Jabai. Ya. Shu'aib al-Jabai. Ini ya. bukan kota ada, mohon maaf, ya. Pendapat Shu'aib al-Jabai. Ya. Shu'aib al-Jabai namanya uh, Shu'aib al-Aswad al-Jabai. Kalau kita baca biografinya, sebagian disebutkan oleh uh, az zahabi dalam Mizanul Iqtidal kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar dalam Tisanul Mizan uh, bahwasanya Syekh al ini dia adalah ikhbari matruk secara secara apa namanya? secara predikatnya dalam ilmu hadis dia adalah matruk ditinggalkan ditinggalkan bahkan Az-Zahabi menyebutkan riwayat yang dia sebutkan aneh matruk itu hampir mendekati kazab ya ditinggalkan karena apa namanya ditinggal oleh para, para ahli hadisnya hadisnya sangat doif jiddan sangat uh, lemah ya. Ya uh, apalagi disebutkan di antara karena ya yaqra'ul kutub. Dalam biografinya disebutkan dia membaca buku-buku Israiliyat. Buku-buku yang disebahkan kepada ahlul kitab. Sehingga bisa jadi dia mengambil tafsiran dari ahlul kitab. Di antara riwayat aneh yang disebutkan ada di dalam misalnya apa apa namanya Mizanul tidak kalau tidak salah tadi saya baca. Uh, bagaimana disebutkan riwayat dari Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya Nabi Nuh tentunya Israiliyat disebutkan Nabi Nuh, ketika kapalnya bersandar enam bulan, kemudian setelah itu kapal Nabi Nuh mengajak Nabi Nuh untuk tawaf di Ka'bah. Kapal yang ngajak Nabi Nuh, kapalnya tawaf di Ka'bah dan macam-macam lah aneh-aneh ya. E, nanti mungkin kalau ada waktu saya bacakan, tapi intinya, sehingga mereka menghukumi dia adalah roh yang matruk yang ditinggalkan. Ini bukan pendapat Nabi, tentunya, ini tafsir bukan dari para sahabat. ini seorang tabi'in yang status kredibilitasnya dalam ilmu hadis dia matrukul hadis ditinggalkan. Dia tinggalkan, dan kemungkinan besar dia ngambil dari Israelia. Ya. Adapun penelitian kaum Nasrani dengan kisah ini, penyebutan Paulus, kita sebutkan ternyata dalam perjanjian baru disebutkan ya. Saya perjanjian baru karena mereka berusaha melegalkan. Ini pertama kita kali ini bukan perkataan Nabi SAW. Ini bukan perkataan sahabat. Ini seorang tapi namanya Shoaib bil Aswad al Jabai al Yamani al Janadi dan dia adalah seorang yang matruk. Ya. Kemudian tidak cocok dengan kisah ini. Kalau kisah ini kan dua rasul datang, kemudian datang rasul ketiga, kemudian ketiga-tiganya didustakan, kemudian datang seorang lelaki yang memberi peringatan kepada kaumnya, ternyata mereka tidak iman, kemudian Allah hancurkan mereka. Kalau Antokia tidak dihancurkan, dan kita bisa lihat dalam uh, apa namanya perjanjian baru kisah para rasul yang bagian 11 tentang kisah Antokia ya. Antioquia, Antioquia, ya. Bernabas dan Saulus ke Antioquia. Jadi yang datang ke ke Antioquia, cuma dua orang, Bernabas dan Saulus. Bernabas pertama datang, kemudian setelah itu Bernabas uh, minta bantuan Saulus, itu Saulus maksudnya Paulus. Sehingga dua orang inilah yang berdakwah di Antioquia, dan mereka beriman kepada Bernabas dan Antioquia. Sehingga mereka disebut dengan, uh, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut dengan Kristen. Ya, disebut-disebut dengan Kristen. Jadi, kalau kita baca dalam, saya baca kisah para Rasul, uh, nomor 11, ya, ayat 19 sampai ayat 20 sampai ayat 30. Dari ayat 19 sampai 30 bercerita tentang kisah perjalanan murid-murid uh, Nabi Isa itu Barnabas, muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang berdakwah di Antioquia kemudian dia minta Paulus membantunya. Paulus bukan muridnya Nabi Isa. Kemudian ternyata mereka berdakwah di Antioquia kemudian mereka beriman. Jadilah mereka Kristen warga negara Antioquia. Ini tidak cocok dengan kisah surat dalam surat Yasin. Kenapa? Karena dalam kisah surat dalam surat Yasin ini mereka ini kafir dan mereka diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula yang datang dalam berita Antioquia cuma dua orang Paulus dan Barnabas. Adapun uh, lain juga dengan perkataan Syaib Al -ja -ja jabai Yohanes dan Simon ditambah dengan Paulus ini semua tidak pas, tidak pas. bukan tiga rasul itu yang dalam dalam perjanjian baru cuma dua rasul adapun Allah menyebutkan tiga rasul dan yang benar bahwasanya rasul di sini bukan utusan Nabi Isa dan ini dirajihkan oleh para ulama ya Ibnu Katsir taala sebelumnya Syekh Islam Ibnu dalam kitabnya apa namanya Al Jawab As Sahih liman badala uh, din al masih ya jilid kedua dia sebutkan tentang hal ini uh, baga bagaimana bahwasanya yang dimaksud adalah bukan Rasul-rasul Nabi Isa tapi Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas id jaa al mursalun ketika datang para rasul. Id arsalna ilaihim kami utus Allah langsung yang mengutus bukan Nabi Isa. Fa kadzabu fa azzazna bi thalith lantas kami kuatkan dengan yang ketiga ya. Fa inna ilaikum mursalun. Mereka berkata kami lah diutus oleh Allah kepada kepada kalian. Kemudian kita lanjutkan apa kata mereka qalu ma antum illa basyarum mithluna ketika mereka mengatakan kami diutus oleh Allah Lantas penduduk negeri tersebut mengatakan, kami kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami ya. Dan ini hanya ungkapan untuk para rasul. Kalau utusan ya orang ngerti, ya sahabat ya Kalau utusan Nabi bisa sahabat ya tidak perlu diingkari, memang harus manusia. Tetapi terjadi kenapa pengingkaran mereka mengatakan kalian tidak pantas jadi rasul karena kalian manusia seperti kami? Artinya apa kalian tidak pantas menjadi utusan Allah? Ataupun kalau utusan Nabi ya tidak ada yang mengingkari manusia wajar saja. Saya ulangi sisi pendalilannya. Jadi penduduk negeri tersebut berkata apa ketika mereka mengingkari para rasul mereka berkata ma antum ila basharum misal kalian adalah manusia seperti kami ngapain kami beriman Ini perkataan ini tidak ditujukan kecuali untuk mengingkari rasul yang diutus oleh Tuhan bukan rasul diutus oleh uh, utusan nabi yang lain ya jadi sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang diutus oleh Allah bukan ayat ini maksudnya berkaitan dengan utusan Allah bukan utusannya Nabi Isa wa ma min syaiin dan mereka berkata uh, tidak ada ar-rahman menurunkan sesuatu pun in antum billa takdzibun ini juga dalil bosnya ashabul qurya ini beriman kepada Allah hanya saja mereka tidak beriman kepada kerasulan Allah tidak pernah mengutus wahyu memberikan wahyu kepada kalian ya ar-rahman ada tapi Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada in antum billa takdzibun kalian hanya pendusta pen pen qalu rabbuna ya'lamu mereka didustakan tiga orang ini Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun. Mereka bertiga berkata, "Rabb kami tahu, meskipun kalian dustakan kami, sesungguhnya kami benar-benar diutus kepada kalian. Meskipun kalian dustakan kami. Wa ma 'alaina balagul mubin. Kami tidak menyampaikan kecuali hanyalah kewajiban kami adalah menyampaikan dengan penjelasan." Ya. Kemudian mereka berberkilah mereka berkata, "Qalu inna tatayyar nabikum. Kami menganggap kedatangan kalian buat kami sial." Ya la ilam tantahu bahkan mereka mengancam la ilam tantahu la narjuman nakum kalau kalian tidak berhenti maka kami akan rajam kalian wala yamassan nakum minna adzabun alim dan kami akan berikan kalian azab yang pedih ya dan ini kata orang ulama urutannya maksudnya kami azab kalian kemudian kami rajam kalian sekarang setelah rajam selesai ya ini karena Allah menggunakan waw tidak menunjukkan tertib atau waw berarti au ya kami kalau tidak kami rajam kalian atau kami akan siksa kalian dengan siksaan yang pedih. Pokoknya kalian harus berhenti dari dakwah kalian. Mereka terganggu dengan dakwah tersebut dan mereka mengatakan sejak kalian datang kami merasa sial. Kami merasa sial ya. Ya mungkin mereka tidak memenuhi dakwah para rasul tersebut akhirnya Allah memberikan mereka hukuman-hukuman, sakit atau yang lainnya atau bencana. Sehingga kalian bikin kesialan. Ini dikatakan oleh para umat-umat uh, yang lain ya seperti perkataan kaum Nabi Musa Inna Nabi ma'akum kami merasa sial dengan kehadiran kalian wahai Musa berkata kaum soleh kepada Nabi soleh kalian juga wahai soleh kalian mendatangkan kesialan bagi kami sama mereka ashabul Korea juga mengatakan wahai para Rasul tiga orang kalian bikin sial kami gara-gara kalian datang akhirnya kami sekarang dapat bencana dan bencana dan bencana kalian berhenti dakwah kalau nggak berhenti kami akan rajam atau kalian kami akan sisa kalian dengan siksaan yang pedih kata para Rasul kalu ta'irukum ma'akum kesialan kalian bersama kalian. Artinya malah kalian yang melakukan, bukan kami. Kalau kalian menerangkan kami, kalian tidak akan diberi hukuman oleh Allah. Jadi kesialan kembali kepada kalian sendiri. Ya. Mama asabah kami sayyatin fami nafsik apa yang menimpa keburukan kepadamu dari dirimu sendiri bukan dari bukan dari kami. Ya. Induqir bal antum kaum musrifun apakah ketika kalian diingatkan oleh kami kalian mengancam kami ya bal antum kaum musrifun sungguhnya kalian sungguh-sungguh adalah kaum yang melampaui batas kemudian Allah mengatakan wajah amin aksal madinah datang seorang dari jauh yang memberi peringatan kepada mereka yang orang ketiga ini juga tidak disebutkan kisahnya dalam perjanjian baru sehingga maksud saya yang benar uh, kisah ini tidak ada kaitannya dengan murid-murid uh, Nabi Isa AS tapi ini adalah para rasul tiga orang yang Allah sebutkan tentang suatu negeri entah negeri itu negeri apa Allah alam bisawab demikian saja kajian kita eh uh, mohon maaf tidak ada tanya jawab. Allah kita lanjutkan pekan depan tentang kisah lelaki yang datang beri nasihat. Siapakah dia dan bagi apa yang dia lakukan? Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu taala Demikian para pemirsa roja. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sampai pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.